Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat. Situasi ini kan saling dari pentas di Nganjuk. Untuk yang kedua kalian, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman dan sahabat semua. Mas Akbar, Mbak Niken, kalau ada kata salah saya dalam konten, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian teman-teman, di pagi hari menjelang takbir sholat ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting karena dalam kolom komentar saya minta pendapat saya. Piye to Mas Trisnduk, Dik Akbar hubungane karo Dik Niken kok ngene? Aku arep mantu arepe nekakne Dik Akbar, makane anakku ngefan karo cah loro. Aku arepe sowan omahe cah loro kuwi, iki wis kurang 4 bulan kok malah wedi. Aku hubungane cah loro kok ngono, nek nonton videone malih kurang romantis, kok ning panggung ngono kok pas ngecewakno Kotalung. Piye? Kok pas ngecewakno Kota Lumajang, aku pingine nggemparno Lumajang koyok ning Pasuruan. Oke, ini seperti itu dari sedulur di Lumajang, pengen mantu putranya yang dari Taiwan ya, tidak salah ya, karena ngefan sekali. Kemudian saya bacakan pendapat Mas Ipung ya. Pendapat Mas Ipung ini memberikan jawaban yang perlu saya sampaikan. Kemudian Mas Ipung memberikan ya balasan di kolom komentar, ndak masalah dengan mereka, nyatanya mereka masih to tanggapan bareng tanggal 12 dan 30 April kok. Ya, seperti itu. Jadi begini Bunda dari Lumajang ya, sedulur dari Lumajang, akniloper dari Lumajang. Anak berdua mungkin sementara cintanya, ya namanya cinta anak muda, lagi sedang tidak baik-baik saja. Tetapi percaya bahwa mereka profesional. Justru karena ada ya sedikit permasalahan dalam bercinta, itu malah hidup di dalam panggung. Dia paham, dia seorang entertainment semua, seorang seniman. Di dalam panggung pastinya malah lebih seru ya, lebih seru. Bayangkan kita kalau ketemu kekasih yang ya kekasih yang lagi sedang tidak baik-baik saja. Yang penting begini ya, sedulurku dari Lumajang, bulan Agustus itu ramai loh ya, bulan Agustus itu ramai. Pertimbangan saya begini, satu, apakah Anda sudah menentukan hari dan tanggal? Ya, apakah Anda sudah menentukan hari dan tanggal? Kalau sudah, segera saja menghubungi Mas Akbar ya. Tentunya nanti Mas Akbar yang akan menghubungi Mbak Niken. Hubungannya masih baik-baik saja, profesional kok, tiap hari masih ya dalam hal tertentu tetap masih saling komunikasi. Tidak mungkin kerjasama bareng dalam satu frame panggung tidak kerjasama, karena biasanya kalau mau main itu masih besok seperti apa, kamu harus apa, saya harus apa, kan begitu. Kemudian datang ke sana hari ini, tanggal ini bisa atau tidak ya. Kalau bisa pastikan, satu, nek Mas Akbar bisa ya sudah bisa. Mbak Niken tanya juga hari itu ngerangkep atau tidak. Jadi ngerangkep di tempat lain atau tidak. Kalau ngerangkep nanti tidak maksimal ya, karena Nganjuk, Kediri, Lumajang juga jauh. Kalau hari itu kosong Mbak Niken, maka bisa dari Limbuan sampai Goro-Goro. Saya yakin kalau Anda punya keinginan untuk ngambiar nih Lumajang, sangat bisa ya. Kemudian kalau ternyata bulan Agustus rame, kalau hari tanggal penjaringan belum dipastikan, bisa saling menyesuaikan.
itu. Jadi di lapangan untuk ngejob artis-artis besar itu seperti itu. Apalagi bulan Agustus, kelihatannya masa per Agustus juga sudah ramai. Monggo saja segera berkomunikasi, atau paling tidak kalau belum datang kira-kira ya bisa mencari bantuan kira-kira tanggal yang panjenengan kehendaki itu kosong atau tidak. Alternatif yang kedua, kalau memang itu isi, panjenengan juga menyesuaikan. Panjenengan menyesuaikan ya, kalau masih bisa dirubah loh ya. Tapi kalau sudah tidak bisa ya tidak bisa gitu loh. Ya. Nah, kalau gitu akhirnya yang kosong bulan Agustus berdua itu tanggal berapa? Gitu nggih, yang bisa saya sampaikan itu. Kemudian kalau sudah deal tanggalnya ada, pastikan minta ambiar gitu ya. Kalau mintanya penjenengan begitu, saya kira seneng. Jadi mempromosikan Mas Akbar dan Mbak Niken di Lumajang, nanti akan dipilihkan, akan segera dipikirkan perform seperti apa, nanti cak-cakan seperti apa dikala di Lumajang, sehingga penjenengan juga puas, masyarakat puas, kemudian Mas Akbar dan Mbak Niken juga puas di sana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.